tahu berkenaan dengan Carnival Kejaya pada hari ini dan semalam adalah melalui Facebook Fasa dan juga My Future Job Isu Perak. Pendapat saya, semua berjalan dengan lancar dan bagi saya, Carnival ni memang sangat bagus untuk sesiapa saja yang belum dapat kerja dan belum mendapat tawaran mana-mana saja dan orang boleh datang sini untuk mencari kerja. Banyak-banyak Carnival Kejaya yang telah saya hadiri pada sebelum ini dan pada hari ini juga. Saya lihat hari ini punya susunan atur ataupun prosedur untuk Carnival Kejaya hari ini sangat memuaskan. Saya mewakili pihak syarikat Puncak Mas Infras Negara Berhad. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pasar kerana menganjurkan program ini di Carnival Kejaya 2022 di Stadium Indra Mulia Perak. Pertama kali untuk makluman semua, jumlah kehadiran peserta ataupun kandidat yang datang ke booth Puncak Mas Infra melebihi jangkaan yang kami harapkan. Program Carnival Kejaya Perak Sejahtera sangat memberi impak yang amat-amat besar kepada syarikat kami kerana sebelum ini kami sangat susah untuk mencari kandidat ataupun panggil calon untuk bekerja di syarikat kami. Dengan platform Carnival Kejaya ini, nampaknya kami ramai pilihan untuk mengambil peluang untuk mengambil diorang bekerja di syarikat kami. First of all, thank you so much Pasar and also the team to invite us. And to be honest, to answer the question is a really good question. Actually, yes, it is. So we managed to find almost all the candidates, the vacancy that we have. And we managed to fulfill a lot of positions that we do require. So thank you so much for that. It's also all the company who open the booths, almost 60 if I'm not mistaken, managed to find the candidates. I believe that it's also helped Perak's government also to reduce unemployment rates, of course, I believe, yes. Ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Perak dan ucapan terima kasih juga kepada Menteri Besar Perak dan juga terima kasih kepada PASAP kerana menganjurkan program sebegini demi graduan-graduan yang baru sahaja menamatkan pengajiannya. Terima kasih.